setiap kali waktu cuti atau cuti panjang yang muncul, mesti gerabak kereta api akan penuh, kan? Jalan raya pula sesat dengan kereta yang lalu lalang. Nampaknya kalau kita pergi berkelah di pantai atau gunung, tentu susah, kan? Sebab itulah kami nak minta tolong Doraemon dalam hal ni. Harap-harap dia bawa kita ke tempat yang panas di pulau-pulau selatan. Betul, kan? Seronoknya. Maaflah. Sayang sekali sekarang ni Doraemon tak ada kat rumah lah. Alah, betul saya ni. Awak dekat rumah. Doraemon, boleh kami pinjam pintu sesuka hati, kan? Tapi pintu tu tengah rosak sekarang ni lah. Apa awak cakap? Saya tak pernah ada alat murah dan cepat rosak macam tu lah. Awak semua nak pergi ke Pulau Selatan ke? Seronok tu. Boleh, boleh. Alang-alang, mari kita semua pergi ke pulau tiada penghuni. Kenapa awak geleng saya macam tu? Saya tak payahlah. Kenapa pula ni, Nobita? Tak nak tukar pakaian ke? Tak, nanti je lah. Awak tak nak berenang ke? Lepas ni lah. Saya tahu. Kan Nobita ni tak tahu berenang, kan? Maafkanlah kami sebab ajak awak datang ke sini bersama. Maafkan kami, ya. Saya baru aja teringatnya awak tak boleh berenang. Memang pun, dia mana tahu berenang? Tak, bukan macam tu. Awak bertiga je lah pergi berenang. Sini, tengoklah mereka dah ketahukan saya. Semuanya sebab awak lah ni. Geramnya. Maafkanlah saya. Kalau macam tu. Dan gelung bertukar wajah. Nanti dulu. Kalau macam ni senang sangatlah. Yang ini lebih baik. Sepadang Coach. Boleh berenang dengan benda ni ke? Ya, dengan guna alatnya awak pasti boleh berenang. Sekarang ni awak kena tukar baju awak dulu. Lepas tu pasangkannya di pinggang awak. Lepas tu apa? Nanti awak kenalah berusaha. Bimbang. Sebelum awak betul-betul lemas, awak akan ditarik ke darat untuk keluarkan air. Mana boleh saya tak bimbang? Alat ni kasar sangat, awak tahu tak? Kalau tak buat macam ni, sampai bila pun tak boleh nak berenang. Jadi awak kenalah tahan sikit dengan hujan yang tak setruk mana ni. Selamat berusaha. Nobita, walaupun saya kesian pada awak, tapi ini semua untuk kebaikan awak juga. Ambil ni. Nak ambil ni. Doraemon, mana Nobita? Dia sedang berlatih berenang sekarang ni. Jadi Nobita tu dah boleh berenang ke belum? Rasanya sia-sia aja. Tu tak nak dah. Tak boleh tanggap. Teruk lagi. Tolong saya, Doraemon. Malam betul nasib saya. Doraemon tu memanglah. Yelah, kalau tak silap, bukan ke Doraemon ada keluar kalik yang lain juga? Itu dia. Apa ni? Apa bendanya ni? Ini macam kat binatang aja.
Mak, semua buku manual. Setelah setkan semua kad ni dan masukkan gelo ni ke badan, anda boleh bertukar kepada haiwan-haiwan ni. Ianya berkesan selama 15 minit saja. Wah, nampak menarik ni. Saya nak cubalah. Rasanya saya nak tukar kepada haiwan apa agaknya. Ah, ini pun dia. Bolehlah berenang macam ni. Wah, hebatnya saya dah jadi duyung lah. Wah, tiba-tiba je saya rasa macam bersemangatlah nak berenang. Yahoo! Susahlah macam ni. Biarkan saya keseorangan kat sini. Mereka seronok kat sana. Tengoklah nanti. Teripon, awak tak sampai ke? Tak nampak pun. Jaya ni lah, kuat sangat pukul sampai bola tu pergi jauh. Mana ada? Saya tak pukul kuat pun tadi. Saya cuma sentuh sikit je lah. Mana ada kuat? Awak tu kan, awak rasa je perlahan tapi sebenarnya kuat. Jaya ni memang selalu macam tu perangai dia. Dia memang macam tu pun, betul. Perangai tak berubah. Apalah dia tu kan. Jangan nak buat lawak lah. Saya rasa suara saya kena tak ada lah. Tak mungkin lah. Apa benda yang tarik seluar awak tu? Entah, macam ada sesuatu. Awak cakap apa ni, kamu tak faham lah. Tengok tu, betul ke? Saya buat lah. Mana kita? Sekarang awak dah boleh berenang ke? Ya. Tak guna betul. Mana dia pergi? Saya kat sini lah. Marilah kejar. Nantilah awak. Cubalah kejar saya. Hebatnya dia tak sangka dia mampu berenang begitu laju sekali lah. Nantilah. Marilah kejar. Kenapa lambat sangat? Tak ada seorang pun ke yang boleh kejar saya? Tak rasa malu ke? Wah, nampaknya sekarang ni tahu saya berenang boleh dikatakan tak yang paling hebat lah kan? Alamak, dia nak bertukar kembali ke kaki. Apa yang berlaku ni? Tengoklah, dia memang dah tahu berenang pun. Biar betul dia ni. Jangan-jangan dia dah gunakan alat saya yang tadi tu. Nobita, tunggu saya. Kalau awak asyik bergantung pada alat tu, sampai bila pun awak takkan boleh berenang, awak tahu tak? Hai, ke mana awak nak pergi? Jangan harap saya nak pulangkan. Saya akan balas dendam sebab mereka ejek saya tak pandai berenang sebelum ni. Ha, ini pun awak. Baik, giliran Sunyi dan Jayan pula akan rasakan apa yang saya rasa. Lepas berenang, perut rasa laparlah pula. Kan bagus kalau tadi kita bawa bekal. Kan ada pintu sesuka hati. Kita gunakanlah untuk balik ke rumah sekejap. Tak nak. Alah-alah dah sampai pulau tak ada penghuni ni, baik cari makan kat sini ajalah. Bagus tu. Macam dalam survival kan. Tapi kalau ada binatang buas macam mana? Saya takutlah. Mungkin ada benda macam suka sini.
Pulau ni tak adalah besar mana pun. Paling tak pun cuma ada burung dan serangga je kat sini. Tapi ular seekor dua pun mesti ada juga kan? Kalau kita jumpa ular kat pulau ni, mesti tangkap dia dan makan dia. Saya cari makan arah sini. Saya pula cari arah sini. Saya tengah cari buah kat mana ya? Tak mungkin. Saya dengar macam suara orang menjerit lah. Itu tentu Nobita yang takut bila tengok tikus. Apa pula ni? Macam mana pun, kita pergi ke gedung suka hati dululah. Pintu suka hati dah hilang. Tak mungkin. Nampaknya dah tak ada atas tebing tinggi itulah. Ke mana pula pintu tu? Mungkin tidak. Diterbangkan angin hingga masuk ke laut agaknya. Tidak. Biarlah mereka tu dalam ketakutan sekejap. Setelah naik ke atas dari luar tingkap ke dalam teratak, beginilah Hidayu bercerita. Dalam teratak yang sempit Mama, tu, saya nak Hidayu makan. Ada pisang di dapur tu. Yang pada masa tu dalam rumah. Saya suka pisang. Sedapnya. Memang lapar lah. Laparnya perut saya. Nampaknya bukan dia bahaya keluar cari makanan. Sila-sila kita pula jadi makanan binatang. Kakaknya, apa yang jadi pada Doraemon dan Nobita ya? Dua orang pula tu ke mana pula menghilang ya? Entah-entah, mereka dah dimakan oleh ular besar tadi tak? Tak, mungkin mereka dah dimakan singa. Takkanlah. Ya, tak mungkin Nobita yang lebih lembut dari kita semua ni boleh selamat setelah berdepan dengan singa atau penular di hutan sana. Mesti sekarang ni dia dalam perut ular yang gelap gelita setelah dia telah bulat-bulat oleh ular tu. Dan perlahan-lahan dia mula lemah dalam lautan isi perut ular tu. Dan nafasnya mula tersekat-sekat. Saya nak kata lebih baik kalau dia pandai berenang macam kita semua di sini. Saya rasa mesti Nobita sekarang sedang murung dan menyesal tak sudah. Nobita? Awak makanlah. Saya terjumpa pisang ni kat dalam hutan tadi. Tak guna betul lah awak ni. Mana awak pergi ya? Apa jadi pada Doraemon sekarang ni? Ada berita buruk. Pintu sesuka hati kat tempat tu dah hilang lah. Saya jumpa lah macam tadi. Lepas tu saya takut. Lepas tu saya terus lari. Tidaklah. Jangan jadi pengecut. Kalau tak ada Doraemon, awak ingat kita tak boleh buat apa-apa ke? Memalukan betul lah awak semua ni. Waktu-waktu genting macam ni lah, kita kena kuatkan semangat untuk mengarungi cabaran yang kita akan hadapi. Awak tahu tak? Sekarang ni kita sedang diuji. Semua jangan takut. Kita kena beranikan diri. Waktu macam ni lah, kalau kita semua ada keberanian, jalan keluar tentunya ada di hadapan kita. Shizuka, saya pasti akan lindungi awak. Awak hebatlah, Nobita. Nobita, awak jangan cuba nak belagak. Tapi kan, bila dia fikirkan semula tentang tu, tak mungkin ada singa di pulau kecil macam ni. Dan ular macam janji cakap tu. Itu perkara yang ganjil lah.
Betul ke? Saya rasa pulau ni terletak di bahagian selatan. Jadi kalau ada semua tu tak mustahil lah kan? Tapi masih rasa perlulah. Di peta awak saya, langsung tak ada tertulis ada singa di pulau kecil yang macam ni. Awak tahu tak? Betul tu. Biasanya singa cuma di kawasan berumput yang luas saja kan? Ya. Yeah. Biasanya ular pula hanya wujud di kawasan hutan yang gelap dan lembap saja. Memang betul lah cakap mereka tu. Waktu tu, mungkin kepala saya jadi pening disebabkan perut terlalu lapar sebab tak makan. Ya, rasanya ini semua hanya hayalan kita sajalah. Betul tu. Saya pun rasa macam tu. Ya, yelah, yelah. Memang betul tu. Betul. Apa? Lamita, kemana nak pergi? Ah, tak ke mana. Saja nak jalan pusing-pusing pulau ni je. Mereka ni nampaknya masih tak percaya lagi. Saya akan takutkan mereka lebih teruk lagi. Lepas ni, saya akan bertukar kepada benda yang lebih menakutkan lagi. Ha! T-Rex lah! Sesuai sangat ni! Semua, saya datang sekarang! Ya! Memang hebat tu Nobita. Sebenarnya Nobita ada. Kalau tak, tak tahulah kita nanti kan. Terima kasih banyak. Terima kasih Nobita. Terima kasih banyak kerana kami. Oh ya, jadikan Doraemon untuk muncul sebagai watak dinosaur tu bagus juga kan? Doraemon! Oh, saya teringat cerita menarik tentang pulau yang tak ada penghuni ni lah. Macam mana ceritanya? Ceritalah. Kisah ni berlaku kan? Di waktu laut masih dikuasai oleh lanun-lanun yang ganas-ganas. Di waktu tu, ada sekumpulan lanun ganas yang telah membuat kacau di kesemua tujuh lautan yang ada di dunia ni. Kapten dalam kumpulan tu telah mengumpul semua hasil rampasan harta karun dan menyorokkannya di sebuah pulau yang tiada penghuni. Nak dijadikan cerita, kesemua anak buahnya yang sama-sama membantu menyorokkan harta karun telah berpaling tadah dan membunuh kapten mereka. Betul ke? Tapi tak mungkin lah. Macam cerita seram je. Ya, di sini baru cerita jadi menarik. Doraemon! Mungkin lepas dia sedar dia pergi mana-mana lah ni. Kapten kapal yang telah dibunuh tu masih tak dapat lupakan harta karunnya walaupun dia dah mati dibunuh oleh pengikut-pengikutnya yang belot. Nampaknya semangat jahatnya mula kembali semula untuk mencari musuh-musuhnya. Dengan tu, seorang demi seorang anak-anak buahnya yang membunuhnya. Yelah, ni mesti Doraemon. Nampaknya awak guna gelon tu demi saya kan? Awak ni memang baiklah Doraemon. Dan menurut cerita lagi, sesiapa yang datang ke pulau yang terdapat harta karun tu untuk mencari harta karun milik lanun tersebut, tak seorang pun yang akan dikatakan berjaya keluar dari pulau tu dengan selamat. Baiklah, pergilah ke sana. Nanti awak akan berlakon dengan saya di depan mereka kan? Jumpa nanti. Hai, Nobita! Berani awak kenakan saya! Mungkin pulau dalam cerita saya tadi merupakan pulau di mana kita berada sekarang ni lah. Doraemon, jadi maknanya benda ni? Betul tekaan saya. Dengar, cuba pasang betul-betul telinga awak. Jangan-jangan awak berdua dengar tak dari arah hutan sana? Ada sesuatu betul. Itu suara dari semangat kapten kapal yang mati itulah. Suara kapten lah. Tak mungkin suara dia. Habislah kita. Biawak ke?
Hei, apa hal tu? Ha? Tengoklah Nobita tu. Tengok dia kecil macam tu pun terkejut sampai pingsan. Memang betul lah.